Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya TB Vlog. Kali ini saya akan mereview aplikasi tambah follower, like, dan viewers. Nah, nama aplikasinya adalah InstaPro. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah menggunakan aplikasi InstaPro ini. Salah satunya adalah, Kak, kenapa sih kok InstaPro-nya kadang-kadang bermasalah? Terus, Kak, kenapa sih kok nggak bisa nambahin follower lagi? Atau nambah koin lewat follower? Atau nambah like juga tidak bisa? Nah, kali ini saya akan mereview aplikasi InstaPro ini. Sebelum kalian semua nonton atau melanjutkan nonton video ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini tetap terbangun dengan baik dan teman-teman semua dapat merasakan aplikasi InstaPro ini. Oke, yang pertama, saya akan membuka aplikasi ini. Nah, ini sudah saya sudah login ke aplikasi InstaPro. Oke, silakan perhatikan. Ini banyak pertanyaan, kenapa sih, Kak? Kok aplikasi ini tidak bisa menambah koin lagi? Perhatikan ya. Ini saya akan menambahkan yang pertama menggunakan follow atau follow orang ya, follow akun Instagram orang. Oke, perhatikan ya. Ini saya tambahkan di sini nih. Tambahkan nanti di atas sini. Ini akan bertambah, perhatikan ya. Ini saya tambah satu. Nah. Ini bertambah terus. Nah, ini ada batasannya ya, teman-teman semuanya. Ini ada batasannya. Jadi setelah kita mendapatkan koin kurang lebih 80-100 koin di atas ini, nah ini nanti akan langsung otomatis berhenti atau tidak bisa menambahkan koin lagi. Kenapa? Nah itu sudah ada batasannya. Nah dilihat di atas, dilihat di atas nih. Ini saya tambahkan nih. Ini sudah tidak bisa lagi untuk ditambahkan. Itu selama kurang lebih 1 menit baru bisa dipakai lagi. Nah, begitu seterusnya sampai 5 kali pengulangan. Setelah itu kita tunggu 1 jam. Ya, ingat. Jadi setelah kita menunggu 1 menit, kita ulang lagi, 1 menit lagi, kita ulang lagi. Kurang lebih 5 kali itu nanti kita harus menunggu 1 jam. Nanti ada pemberitahuan di bawah sini, nanti ada pemberitahuan di sini. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Nanti kalau misalkan, Kak ini kok error dan sebagainya, gak usah bingung, santai aja. Nah sekarang kita tambah like. Ya, kita tambahkan like. Perhatikan, masih sama dengan caranya dengan tadi, like ya. Kita tambah like terus. Nah di sini lihat, saya tambahkan like, tapi kok gak nambah koin saya. Nah ini berarti seharian tadi saya sudah menggunakan atau menambahkan koin ini menggunakan like. Jadi teman-teman gak usah bingung juga, loh Kak, kenapa kok ini koinnya gak nambah, padahal saya udah nekan atau nekan like ini berulang kali, tapi kok gak nambah-nambah ya Kak ya. Gak usah bingung. Nah itu berarti tandanya kalian sudah menggunakan atau sudah terlalu banyak gitu ya, over bahasanya. Nah itu yang pertama tadi, menambahkan follow ya, menambahkan atau following atau follow orang. Ini jumlahnya seperti tadi, ini udah kurang lebih 1 menit, kita coba lagi, kita lagi bisa nambah enggak. Nah, nambah ya. Ini tadi kan sudah 1 menit baru bisa nambah lagi. Nah, caranya seperti itu terus. Nah, yang kedua, misalkan kita keluar ya, saya akan keluar logout nih, logout. Logout. Nah, kita masukkan
kita masukkan username dan passwordnya. Oke. Nah, kita masukkan. Nah, biasanya kalau memasukkan ini kadang-kadang ada yang di bawahnya itu tidak bisa terhubungkan atau warnanya biru ya. Oh, Kak, kadang-kadang warnanya biru. Seperti ini. Ulangin ya. Maaf. Nah, birunya seperti ini, biru-biru seperti ini. Tidak ada layar seperti ini. Kenapa? Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu adalah jaringan di tempat kamu itu tidak mendukung. Ya, tidak mendukung untuk aplikasi tersebut. Yang kedua, jaringannya kurang kencang atau sinyalnya kurang bagus. Nah, yang ketiga, aplikasi ini lagi bermasalah. Ya, aplikasi ini sedang bermasalah. Jadi, gak usah heran, gak usah bingung kalian. Ya, teman-teman semua gak usah bingung, itu sudah biasalah seperti itu. Nanti kalau kalian sudah menggunakan ini udah lama lah ya, udah lama. Kalau saya udah 3 tahun nih. Enjoy aja, santai aja. Oke, berikutnya. Berikutnya Kak, kenapa sih kok tiba-tiba tidak bisa digunakan sama sekali? Nah, itu over. Ya, over. Bahkan Instagram teman-teman semuanya ada yang tidak bisa menambahkan following ya, secara otomatis atau secara manual. Kenapa nggak bisa? Atau like-nya nggak bisa? Itu sudah di-banned. Ya, di-banned. Nanti saya jelaskan lagi. Banned itu apa? Nanti saya jelaskan lagi. Sudah di-banned sama Instagram. Karena kita terlalu sering memfollow atau following orang dan unfollow orang. Gitu. Oke, yang keempat. Kak, kenapa sih? Kok following saya bertambah? Ya, jelas dong. Kita kan menambah... Ini tadi nih, perhatikan nih. Kita kalau menambah ini, menambah koin, tuh, karena kan kita follow. Ya berarti follow kita otomatis bertambah dong, enggak bisa berkurang. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau untuk promotion nanti saya akan menjelaskan lagi. Ini gampang ini, nambah like, view, follower. Itu gampang. Sebelum kalian menambahkan follower, likes dan view, silakan kalian download dulu aplikasi ini di Google, bukan di Play Store, karena di Play Store sudah tidak ada lagi. Sekarang tinggal adanya di Google. Nah, di Google lengkap semuanya ada. Nah, terakhir ya, ada pertanyaan, Kak, kenapa kok tidak bisa download sih, Kak? Ya, tergantung handphonenya dong ya. Kalau handphonenya mendukung, support, bisa lah. Tapi kalau nggak support, ya nggak bisa. Ya, harus support. Oke. Jadi ada beberapa handphone yang tidak bisa support